Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bersama Lintang Channel. Kali ini kita akan coba atasi stasioner Seoul City yang tinggi, nggak bisa langsam. Seperti ini suaranya. Di starter ya. Kita aktifkan. Mengatasinya kita coba buka YC-nya dan bersihkan ya. Namun tadi sudah saya coba bersihkan tapi hasilnya masih tetap sama. Kita coba buka dan kita coba akalin ya, pakai ganjal, pakai selang. Kita buka saja dulu YC-nya ya, saya buka dulu. YC-nya sudah saya lepas, ini dicopot dulu. Plungernya dicopot, dilepas. Nah, kemudian bagian dalam ini dikasih selang ya, yang pas masuk, bisa masuk ini. Masuk di tempat plungernya ini, masuk dan bisa ada di dalam sini. Selangnya kecil, berukuran sekitar berapa ini? Sekitar 5 mm atau 4 mm. Ya. Ini kita potong sepanjang sekitar 5 mm ya, 5 sampai 6 mm. Kita potong selang ini ya, dimasukkan nanti, dipotong, dimasukkan sini. Ya. Oke, ini selangnya dipotong sekitar 5 sampai 10 mm, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Dan ini dipasang kembali ya. Sekitar ini. Pasang kembali pernya, juga terpasang pernya tadi mana. Aduh, ini pernya pasang, kita coba lihat hasilnya gimana. Kita ulangi lagi. Kita coba sekali lagi apakah masih bisa stasioner. Kita coba ya. Hasil teman-teman, jadi kalau untuk ngatasinya stasioner Mio C yang nggak bisa stasioner dengan cara dibersihkan YC-nya menggunakan apa, cleaner, bersihkan sampai bersih. Kalau stasioner masih tinggi, kita ganjal dengan tadi ya, dengan selang seperti tadi, dan hasilnya bagus. Oke, demikian caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.